Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Grammet World, di mana pada hari tepatnya Minggu 8 Maret 2020 tengah dilaksanakannya launching dan bincang buku Hijrah Terindah oleh Indah Nur Syafitri, salah satu mahasiswi Wiraden Fatah Palembang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan berikut liputannya. Indah Nur Syafitri, mahasiswa semester 2 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, resmi melaunching novel berjudul Hijrah Terindah di Gramedia World Palembang pada Minggu 8 Maret 2020. Indah Nur Syafitri mengatakan awal mula ia menulis buku Hijrah Terindah karena termotivasi oleh film Ajari Aku Islam yang ditulis dan diproduksi langsung oleh James Rianto. James juga mengatakan bahwa Indah mempunyai satu keberuntungan, yaitu mempunyai visi dan misi yang sama dengannya. Hal ini juga yang membuat James Rianto ingin berkolaborasi dengan Indah Nur Syafitri. Indah telah menulis karyanya sebanyak 4 novel dan 1 buku non-fiksi, di antaranya Masih Ada Kata Obat Untukku, Jodoh, Kolbu, Cinta Dalam Diam, dan Hijrah Terindah. Novel barunya yang berjudul Hijrah Terindah akan segera difilmkan dan berkolaborasi langsung bersama produser film Ajari Aku Islam, James Rianto. Rencananya, film Hijrah Terindah ini akan mulai diproduksi pada tahun depan dan akan ditayangkan di akhir tahun 2021. Film ini juga mempunyai kemungkinan set syuting di kota Palembang. Bahkan, soundtrack filmnya telah disediakan yang dinyanyikan oleh Aci Cahaya. Kalau melihat antusiasmenya, kemungkinannya bisa 70% ya di Palembang syutingnya. Faktor animonya, faktor hype-nya, dan juga mungkin faktor penulisnya dari Palembang juga ya, bisa menjadi faktor yang sangat berperan. Penerbit Aksara Plus juga menyambut baik novel Hijrah Terindah ini. Pihak penerbit Aksara Plus mengatakan, sertifikasi dari sebuah novel untuk diangkat menjadi sebuah film harus mempunyai pangsa pasar dan pembaca yang jelas. Novel Hijrah Terindah juga banyak sekali mengandung nilai moral, seperti nilai moral kemanusiaan, spiritual keagamaan, dan nilai sosial. Uniknya itu, di sini kita itu bukan menggambarkan seorang tokoh orang yang baik, gitu. Bukan latar belakang orang yang memiliki ekonomi yang baik. Pokoknya di sini benar-benar menggambarkan secara garis besar yang sering dialami oleh remaja-remaja masa kini. Pergaulan bebas, kurangnya etika, kurangnya moral, berpakaian yang kurang bahan dan sebagainya. Jadi dari sini nih saya ingin memberitahukan kepada seluruh halayak, kan kaula muda, untuk membaca dan mungkin nanti bisa menonton filmnya. Karena ini menurut saya pribadi benar-benar syarat akan informasi yang bermanfaat dan juga yang lebih baik lagi itu untuk pendidikan. Jadi Sipitas UIN itu harus tahu, karena di sini karya yang mengangkat tema hijrah dengan berlatarkan seorang tokoh yang berandalan, seorang tokoh orang yang bebas itu jarang. Karena di sini kebanyakan film dan juga novel itu lebih fokus ke pacaran, ke pergaulan remaja yang bebas, yang jauh dari Islam. Tim Liputan melaporkan untuk Rafa TV. Demikian berita yang dapat kami laporkan. Saya Vina Ardiana dan Zenda Rama melaporkan untuk Rafa TV.